Hari ini aku pergi ke rawa gunung. 2 minggu yang lalu aku mancing belut di sini. Jadi itu pohon besarnya. Aku sekalian mau cek sarang burung gagak. 2 minggu yang lalu telurnya masih 1. Ini sekarang aku cek telurnya sudah 2. Mungkin gagaknya udah mengeram. Aku melanjutkan perjalananku. Jadi ini got rawanya. Pasti di sini belutnya banyak. Hari ini cuacanya kurang mendukung. Ini hujannya sudah mulai turun. Aku sudah sampai di spotnya. Jadi got yang kering ini spotnya. Di lubang pertama pancingku langsung dimakan. Untuk ukuran belutnya lumayan besar. Sekarang umpannya aku pasang. Ini umpannya aku pakai cacing. Nggak membutuhkan waktu lama, pancingku langsung dimakan. Ini belutnya aku dapat. Di got ini lubang belutnya banyak. Ini lubang ketiga. Set, pancingku langsung dimakan. Wah, ini aku dapat lagi. Untuk ukuran belutnya lumayan. Nah, di dekat sumur ini aku lihat ada lubang. Coba aku buka kayu ini. Aku periksa lubang di bawah kayu. Di sini aku kaget karena jari tanganku hampir digigit. Untuk lubang belutnya langsung aku pancingi. Nah, ini pancingku sudah dimakan. Pas aku tarik, dia lepas lagi. Di sini belutnya nggak bisa lolos. Di sebelah kayu tadi aku dapat lubang lagi. Pancingku langsung aku masukkan. Nah, ini pancingku dimakan. Di lubang ini tarikannya lumayan keras. Ini baru tarikannya enak banget. Aku pakai langsung 2 tangan. Belutnya ngelawan. Ini tanganku sampai ditarik ke dalam. Tapi langsung aku tahan. Aku tariknya pelan-pelan tapi pasti. Sudah pasti lepas. Ini besi pancingnya sampai lurus. Di sebelah lubang yang tadi aku dapat lubang lagi. Pancingku langsung dimakan. Nah, di sini belutnya aku dapat. Aku lanjut lagi cari lubang-lubangnya. Di sini aku menemukan 1 lubang. Langsung aja aku masukkan. Ternyata di lubang ini kepalanya sudah keluar. Untuk ukuran belutnya kecil. Nah, ini aku menemukan lubang lagi. Wah, pancingku langsung dimakan. Ini belutnya aku dapat. Ini aku dapat lagi lubang. Ternyata pancingku langsung dimakan. Kebanyakan lubang di sini belutnya ada. Aku lanjut cari lubang-lubang. Di sini aku menemukan lubang lagi. Umpan langsung aku pasang. Wah, pancingku langsung disikat oleh belutnya. Belut berhasil aku keluarkan dari kandang. Aku dapat lubang lagi dan lagi. Ini hujannya sudah mulai turun lagi. Aku di sini sampai kedinginan kalau nggak ada kamu. Wah, pancingku dimakan lagi. Aku dapat belut lagi. Di daerahku jarang banget ada ular. Apalagi ular itu ada di lubang. Yang paling gak ada itu ular air. Di sini ular air itu gak ada. Makanya aku berani nyebur ke got. Apalagi nyebur ke sungai. Di sungai sini gak ada buayanya. Yang ada cuma buaya darat. Sumpah, di got ini aku dapat lumayan banyak. Jadi ini hasil yang aku dapat. 1 jam mancing aku dapat segini. Sekarang belutnya aku bersihkan. Setelah dibersihkan aku potong-potong. Ini belutnya aku geprek dan aku potong. Ini belutnya aku cuci lagi. Sekarang aku buat sambelnya.
Untuk bahan-bahan sambalnya aku pakai bumbu lengkap. Aku tadi menemukan bunga. Ini bunga kecombrang. Sekarang bunganya aku iris. Aku iris kecil-kecil. Sambalnya aku tuangkan di belut. Bunga kecombrang aku masukkan. Selanjutnya diaduk-aduk sampai merata. Nah, ini sudah merata. Belutnya aku bungkus di daun pisang. Ini pepesnya sudah jadi. Sekarang aku buat dulu apinya. Pepes belutnya aku bakar. Ini jadi 6 bungkus. Pepes kalau dibakar cepat mateng. Ini tinggal ditunggu 20 menit aja. Sekarang pepesnya aku balik biar kematangan pepesnya merata. Ini airnya sudah mulai keluar. Itu tandanya pepesnya sudah mulai mateng. Pepesnya langsung aku angkat. Wah, ini sudah mateng. Dan ini hasilnya, pepes sidat bakar. Nyam nyam nyam. Ini aku makan ditemani rica hijau. Jadi kalau belut dipepes itu paling enak pakai rica hijau. Rasanya enak banget. Untuk aroma bunganya juga enak. Sambalnya meresap banget ke belutnya. Habis makan enaknya cari kelapa muda. Kelapanya langsung aku buka. Seger banget. Kelapa muda ini pas banget. Bagian dalamnya pas banget buat es buah. Hari ini aku rencana membeli kambing. Kambing yang di tengah aku beli. Aku buat dulu tempatnya. Untuk bagian cagaknya udah pas. Ini aku pakai kayu jati super. Untuk bagian kulitnya aku hilangkan. Langsung aku buatkan apinya. Untuk kambingnya udah aku sembelih. Ini udah bersih. Biar kepalanya nggak menggelantung aku ikat pakai kawat. Rica yang sudah dihaluskan udah aku siapkan. Ini aku pakai 2 kilo aja. Aku masukkan minyak kelapa. Aku oles-oleskan di kambingnya. Ke bagian dalamnya juga aku oleskan. Nah, ini sudah merata. Sekarang waktunya aku bakar. Biar matangnya merata aku putar. Durasi bakarnya mungkin 1 jam. Ini aku baru pertama kali makan kambing bakar. Kalau sate kambing sering aku makan. Daging kambing ini bagus menaikkan tensi. Apalagi yang mempunyai tensi rendah. Solusinya itu makan daging kambing. Nah, ini baru 15 menit. Lanjut diputar lagi. Ini sudah 40 menit. Kematangannya sudah mulai merata. Untuk bagian yang hitam aku hilangkan. Aku mau oleskan rica lagi. Ini ricanya sudah aku campurkan dengan minyak. Api yang hidup aku bawa ke pinggir. Lanjut, let's go, mutar lagi. Sekarang aku buat dulu sambelnya. Bawang putih aku potong. Bawang merahnya juga aku potong. Rica dan tomat aku potong. Ini sudah mateng. Dan ini hasilnya, kambing bakar guling. Nyam nyam nyam. Nah, ini aku ambil bagian perutnya. Rasanya enak banget. Ini aku makannya pakai sambal dabu-dabu. Rasanya itu cocok banget. Ini kambingnya sengaja aku nggak turunkan karena di sini banyak lalat. Jadi aku biarkan di atas api. Paling enak makan apa-apa itu masih hangat. Ini baru pertama kali aku makan kambing yang dibakar. Ternyata rasanya itu enak banget. Di sini aku makannya sampai berkeringat karena sensasi pedasnya itu dapat. Rica yang tadi dioleskan meresap dengan baik. Yang lagi nonton awas ngiler. Aku melanjut makan dulu.
Sekarang aku mencoba ambil bagian pahanya. Nah, ini matangnya merata. Bagian daging luarnya itu beda banget. Bagian luar dagingnya berwarna pink, sedangkan daging bagian dalamnya warnanya putih. Bukan putih, tapi agak kecoklatan gitu. Tekstur dagingnya empuk. Yang belum pernah cobain kambing bakar, cobain deh, rasanya itu enak banget. Apalagi sambal olesnya pakai rica-rica. Rasanya itu gimana gitu. Kalau kambing guling bakar ini tembus 10 juta penonton, aku munggas guling sapi dalam jangka 1 bulan. Weka. Ini aku ambil lagi bagian dagingnya. Sumpah ini masih panas. Ini sambal dabu-dabu buatanku. Dijamin enak bikin ketagihan. Nyam. Bagian kepala sampai dadanya nanti aku bawa pulang buat orang tua aku di rumah, biar sama-sama rasain kambing bakar. Sedangkan satu paha bagian belakang aku kasih kameramenku, sedangkan satu pahanya lagi buat aku. Ini aku mencobain tulang mudanya. Kebetulan kambing ini masih muda, jadi kebanyakan tulang muda. Nah, ini tulang iganya yang muda. Ini sensasi makannya tuh keretek-keretek gitu. Nah, ini aku makan lagi bagian dagingnya. Ini bagian paha bagian belakangnya udah aku ambil. Kambing bakar itu enak banget. Sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa mampir ke Instagramku. Aku juga upload video di sana. Upload video setiap hari di sana. Di Facebook juga. Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya. Nyam.